Kitab Nehemia. Para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, sedang orang-orang lain membuang undi untuk menentukan satu dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem, kota yang kudus itu. Sedang yang 9 orang lagi tinggal di kota-kota yang lain. Orang-orang memuji setiap orang yang rela menetap di Yerusalem. Inilah kepala-kepala provinsi Yehuda yang menetap di Yerusalem. Sedang di kota-kota di Yehuda setiap orang, yakni orang-orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, para budak di Bait Allah, dan keturunan para hamba Salomo tinggal di tanah miliknya, di kotanya sendiri. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda dan Bani Benyamin. Dari anak-anak Yehuda, Ataya bin Uzia, bin Zakaria, bin Amaria, bin Sefaca, bin Mahalaleel, dari Bani Peres, dan Maaseya bin Baruch, bin Kolhoze, bin Hazaya, bin Adaya, bin Yoyarib, bin Zakaria, keturunan orang Shela. Semua Bani Peres yang tinggal di Yerusalem berjumlah 468 orang yang gagah perkasa. Dan inilah Bani Benyamin: Salu bin Mesulam, bin Yoed, bin Pedaya, bin Kolaya, bin Maaseya, bin Itiel, bin Yesaya. Dan sesudah dia, Gabai, Salai, 928 orang. Yoel bin Zikri adalah pengawas mereka, sedang Yehuda bin Hasenua adalah wakil penguasa kota. Dari para imam, Yedaya bin Yoyarib, Yakin, Seraya bin Hilkia, bin Mesulam, bin Zadok, bin Merayot, bin Ahitub, pemuka rumah Allah, dan saudara-saudara mereka yang bertugas di rumah itu, 822 orang. Pula Adaya bin Yeroham, bin Pelalia, bin Amzi, bin Zakaria, bin Pasyur, bin Malkia, dan saudara-saudaranya, kepala-kepala kaum keluarga, 242 orang. Dan Amasai bin Asareel, bin Ahzai, bin Masilemot, bin Imer, dan saudara-saudara mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, 128 orang, dengan Zabdiel bin Gedolim sebagai pengawas mereka. Dari orang-orang Lewi, Semaya bin Hasub, bin Azrikam, bin Hasabia, bin Buni. Pula Sabetai dan Yozabad, kepala-kepala orang-orang Lewi yang mengawasi pekerjaan di luar rumah Allah. Lalu Matanya bin Mika, bin Zabdi, bin Asaf, pemimpin yang mengangkat nyanyian syukur dalam doa, dan Bakbukya, orang kedua di antara saudara-saudaranya, dan Abda bin Samua, bin Galal, bin Yedutun.
semua orang Lewi di kota kudus ada 284 orang. Para penunggu pintu gerbang, Akub dan Talmon, dengan saudara-saudara mereka yang mengadakan penjagaan di pintu-pintu gerbang, berjumlah 172 orang. Selebihnya dari orang-orang Israel awam, dan dari para imam, dan orang-orang Lewi, ada di semua kota Yehuda, masing-masing di tanah pusakanya. Tetapi para budak di Bait Allah tinggal di Ofel. Ziha dan Gispa adalah pemimpin para budak di Bait Allah itu. Pengawas orang-orang Lewi di Yerusalem adalah Uzi bin Bani, bin Hasabia, bin Matanya, bin Mika dari Bani Asaf, yakni para penyanyi yang menyanyi sementara berlangsung kebaktian di rumah Allah. Karena mengenai mereka, ada perintah raja yang menetapkan peraturan untuk para penyanyi menurut keperluan setiap hari. Petahia bin Mesezabeel dari Bani Zerah bin Yehuda diperbantukan kepada raja untuk segala urusan mengenai bangsa itu. Tentang tempat-tempat kediaman di daerah perladangan, sebagian dari Bani Yehuda tinggal di Kiryat Arba dan segala anak kotanya, di Dibon dan segala anak kotanya, dan di Yekabzeel dan desa-desanya, di Yesua, di Molada dan Bet Pelet, di Hazar Suol, di Bersheba dan segala anak kotanya, di Ziklag, di Mekona dan segala anak kotanya, di Enrimon, Zora, Yarmut, Zanoa, Adulam dan desa-desanya, di Lachis dan ladang-ladangnya, dan di Azeka dan segala anak kotanya. Demikianlah mereka berkampung dari Bersheba sampai Lebak Hinom. Dan Bani Benyamin tinggal mulai dari Geba, di Mikmas, di Aya, di Betel dan segala anak kotanya, di Anatot, Nob dan Ananya, di Hazor, Rama dan Gitaim, di Hadid, Zeboim dan Nebal, di Lot dan di Ono, lembah tukang-tukang. Beberapa rombongan orang Lewi dari Yehuda bergabung dengan orang Benyamin. Inilah para imam dan orang-orang Lewi yang berangkat pulang bersama-sama Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua, Seraya, Yeremia, Ezra, Amaria, Maluk, Hatus, Sekanya, Rehum, Meremot, Ido, Ginetoi, Abia, Miyamin, Maaja, Bilga, Semaya, Yoyarib, Yedaya, Salu, Amok, Hilkia, dan Yedaya. Itulah kepala-kepala imam dan saudara-saudara mereka pada zaman Yesua. Dari orang-orang Lewi, Yesua, Binui, Kadmiel, Serebia, Yehuda,
dan matanya. Matanya ini dan saudara-saudaranya memimpin nyanyian syukur, sementara Bakbukya dan Uni dan saudara-saudara mereka berdiri di hadapan mereka itu menurut kelompok-kelompok tugas. Yesua memperanakan Yoyakim, dan Yoyakim memperanakan Eliasib, dan Eliasib memperanakan Yoyada, dan Yoyada memperanakan Yonatan, dan Yonatan memperanakan Yadua. Pada zaman Yoyakim, yang menjadi imam adalah kepala-kepala kaum keluarga ini, Meraya dari kaum keluarga Seraya, Hananya dari kaum keluarga Yeremia, Mesulam dari kaum keluarga Ezra, Yohanan dari kaum keluarga Amaria, Yonatan dari kaum keluarga Melikhu, Yusuf dari kaum keluarga Sebanya, Atna dari kaum keluarga Harim, Helkai dari kaum keluarga Merayot, Zakaria dari kaum keluarga Ido, Mesulam dari kaum keluarga Gineton, Zikri dari kaum keluarga Abia, dari kaum keluarga Minyamin, Piltai dari kaum keluarga Moaja, Samua dari kaum keluarga Bilga, Yonatan dari kaum keluarga Semaya, Matnai dari kaum keluarga Yoyarib, Uzi dari kaum keluarga Yedaya, Kalai dari kaum keluarga Salai, Heber dari kaum keluarga Amok, Hasabia dari kaum keluarga Hilkia, dan Netaneel dari kaum keluarga Yedaya. Tentang orang-orang Lewi, para kepala kaum keluarga mereka tercatat pada zaman Eliasib, Yoyada, Yohanan, dan Yadua. Sedang para imam tercatat sampai pemerintahan Darius, orang Persia itu. Kepala-kepala kaum keluarga anak-anak Lewi tercatat dalam kitab sejarah sampai zaman Yohanan bin Eliasib. Inilah para kepala orang-orang Lewi: Hasabia, Serebia, Yesua bin Kadmiel, dan saudara-saudara mereka yang berdiri di hadapan mereka untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur sesuai dengan perintah Daud, abdi Allah itu, kelompok di samping kelompok. Matanya, Bakbukya, Obaja, Mesulam, Talmon, dan Akub adalah penunggu-penunggu pintu gerbang yang mengadakan penjagaan di gudang-gudang perlengkapan pada pintu-pintu gerbang. Mereka itu hidup pada zaman Yoyakim bin Yesua bin Yozadak dan pada zaman Bupati Nehemia dan Imam Ezra, ahli kitab itu. Pada pentahbisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentahbisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung, dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Maka berkumpullah kaum penyanyi dari daerah sekitar Yerusalem, dari desa-desa orang Netofa, dari Bet Gilgal, dari Padang Geba, dan Asmawet, karena para penyanyi itu telah mendirikan desa-desa sekitar Yerusalem. Para imam dan orang-orang Lewi mentahirkan dirinya, lalu mentahirkan seluruh umat itu, dan kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok.
Lalu aku mempersilakan para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok, dan kubentuk dua paduan suara yang besar. Yang satu berarah ke kanan, di atas tembok, ke jurusan pintu gerbang sampah. Di belakangnya berjalanlah Hosea dengan sebagian dari para pemimpin orang Yehuda, pula Azaria, Ezra, Mesulam, Yehuda, Benyamin, Semaya, dan Yeremia. Dan dari kaum imam yang memegang nafiri, Zakaria bin Yonatan, bin Semaya, bin Matanya, bin Mika, bin Sakur, bin Asaf, dan saudara-saudaranya, yakni Semaya, Azareel, Milalai, Gilalai, Ma'ai, Netaneel, Yehuda, dan Hanani, dengan bunyi-bunyian Daud, abdi Allah itu, sedang Ezra, ahli kitab itu, berjalan di depan mereka. Lalu pada pintu gerbang mata air, mereka langsung naik tangga-tangga kota Daud, pada jalan pendakian tembok, lewat istana Daud, dan berjalan sampai pintu gerbang air di sebelah timur. Dan paduan suara yang kedua berarah ke kiri, dan aku mengikutinya dengan sebagian dari orang-orang itu melalui tembok dan menara perapian sampai tembok lebar. Lalu kami melalui pintu gerbang Efraim, pintu gerbang lama, pintu gerbang ikan, menara Hananeel, dan menara Mea, sampai pintu gerbang domba. Mereka berhenti di pintu gerbang penjagaan. Kemudian kedua paduan suara itu berdiri di rumah Allah. Demikian juga aku bersama-sama sebagian dari para penguasa dan para imam, yakni Eliakim, Maaseya, Minyamin, Mika, Elyoenai, Zakaria, Hananya dengan memegang nafiri, dan Maaseya, Semaya, Eleazar, Uzi, Yohanan, Malkia, Elam, dan Ezer. Lalu para penyanyi memperdengarkan kidung di bawah pimpinan Yizrahia. Pada hari itu, mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria, sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Pada masa itu, beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama, dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersuka cita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Karena sudah sejak dahulu, pada zaman Daud dan Asaf, ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Pada zaman Zerubabel dan Nehemia,
semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sekadar yang perlu tiap-tiap hari dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi. Dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Pada masa itu, bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemah Allah untuk selamanya. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Tetapi sebelum masa itu, Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya, orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas, dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi, dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem. Karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artahsasta, Raja Babel, aku pergi menghadap Raja. Tetapi sesudah beberapa waktu, aku minta izin dari Raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia. Sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal. Lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian, dan kemenyan. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa. Kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak ke perbendaharaan. Sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan, kuangkat Imam Selemia dan Zadok, seorang ahli kitab, dan Pedaya, seorang Lewi. Sedang Hanan bin Zakur bin Matanya diperbantukan kepada mereka karena orang-orang itu dianggap setia. Mereka diserahi tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka.
ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Pada masa itu, kulihat di Yehuda orang-orang mengirik, memeras anggur pada hari Sabat. Pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai, juga anggur, buah anggur, dan buah ara, dan pelbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan pelbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda. Kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian, sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Kalau sudah remang-remang di pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, kusuruh tutup pintu-pintu dan kuperintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Dan aku tempatkan beberapa orang dari anak buahku di pintu-pintu gerbang supaya tidak ada muatan yang masuk pada hari Sabat. Tetapi orang-orang yang berdagang dan berjualan rupa-rupa barang itu kemudian bermalam juga di luar tembok Yerusalem 1-2 kali. Lalu aku memperingatkan mereka, kataku, mengapa kamu bermalam di depan tembok? Kalau kamu berbuat itu sekali lagi, akan kukenakan tanganku kepadamu. Sejak waktu itu, mereka tidak datang lagi pada hari Sabat. Juga aku suruh orang-orang Lewi mentahirkan dirinya dan datang menjaga pintu-pintu gerbang untuk menguduskan hari Sabat. Ya Allahku, ingatlah kepadaku juga karena hal itu, dan sayangilah aku menurut kasih setiamu yang besar. Pada masa itu juga, kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperisteri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon, atau perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain itu dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian, jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri. Bukankah Salomo, Raja Israel, telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa, tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun, dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu.
Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu? Yakni berubah setia terhadap Allah kita karena memperistri perempuan-perempuan asing. Seorang dari anak-anak Yoyada bin Eliasib, imam besar itu, adalah menantu Sanbalat, orang Horoni itu. Oleh sebab itu, kuusir dia daripadaku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana mereka mencemarkan jabatan imam serta perjanjian mengenai para imam dan orang-orang Lewi. Kutahirkan mereka dari segala sesuatu yang asing, dan kutetapkan tugas-tugas untuk para imam dan orang-orang Lewi, masing-masing dalam bidang pekerjaannya. Pula aku tetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu dan untuk hasil-hasil yang pertama. Ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku.